Welcome back to tim redaksi. Di sini kita lagi nih seru-seruan di syukuran wisuda 126. Nah, di sini aku Bila dan ditemenin dengan juga Mbak wisudawan dan orang tua wisudawan. Mungkin bisa kenalan terlebih dahulu nih Mbaknya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elga Deslaviana Sari. Aku sekarang wisudawan di SW 126. Nah, ini saya sama orang tua saya. Oke. Selamat ya Mbak, untuk Mbak Elga telah menjadi wisuda dari Departemen Teknik Kimia Industri. Nah, mungkin aku mau tanya-tanya sedikit nih Mbak, boleh nggak nih? Boleh dong, boleh banget. Oke, mungkin kan Mbak Elga ini udah jadi lulusan DTKI ya. Gimana sih Mbak, Mbak Elga kesan-kesannya jadi selama kuliah di DTKI ini? Oke, buat kesan-pesan selama kuliah di DTKI sendiri tentunya sangat menyenangkan dan sangat pembelajarannya sangat bagus ya di sini, karena memang kita dituntut untuk salah satunya merancang pabrik, kemudian juga penelitian-penelitian. Jadi ya selama ini alhamdulillahnya dapat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat tentunya. Oke, alhamdulillah ya Mbak Elga berarti ya. Mungkin dari mamanya Mbak Elga nih, tadi kan anaknya udah lulus nih dari DTKI. Harapannya mamanya Mbak Elga untuk Mbak Elga nih apa nih, kalau boleh tahu? Kalau harapan saya sebagai orang tua ya Mbak, saya berharap semoga ilmu yang didapatkan anak saya bermanfaat ya, dan semoga secepatnya mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Amin. Untuk itu aja. Oke, amin ya Mbak Elga, amin, amin dan amin. Mungkin ini Mbak, mungkin bisa juga apa ya pesan-kesan buat teman-teman Mbak Elga, terus kayak harapannya Mbak Elga juga kedepannya apa gitu ya Mbak Elga ya? Oke. Buat kesan-pesan teman-teman yang sudah di wisuda kali ini di SW 126, tetap semangat buat teman-teman buat cari pekerjaan ya, job seeker ya, sekarang udah jadi pengangguran juga, dan ada juga yang masih cari-cari kerja. Dan untuk teman-teman juga yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya ke S2, tetap semangat buat pembelajarannya. Insya Allah semua yang kita dapatkan nanti di kedepannya bakalan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Oke, jadi tadi udah tahu nih dari Mbak Elga, mungkin ada closing statement ya dari mamanya Mbak Elga untuk kita semua, untuk adik-adik yang belum lulus atau untuk teman-temannya Mbak Elga ya. Mungkin dari mamanya Mbak Elga bisa. Untuk adik-adik kelasnya, saya mohon untuk semangat ya belajar supaya bisa mencapai semua yang diharapkan, cita-citanya, khususnya bisa mencapai tujuan dari orang tua sendiri ya, supaya membanggakan anaknya, berguna untuk keluarganya, juga berguna untuk bangsanya sendiri dan dirinya sendiri. Harapan saya belajar dengan tekun, rajin, insya Allah semua akan tercapai semua cita-citanya. Oke, terima kasih untuk Mbak Elga dan mamanya atas waktu yang telah diberikan ya. Oke, mungkin itu saja dari saya dan Mbak Elga dan mamanya Mbak Elga. Mohon maaf bila ada salah kata dan see you teman-teman. Thank you.